Selamat datang di channel Layar Monitor. Sebelum menonton video tutorial ini, silakan tingkatkan kualitas video YouTube-mu melalui setting di pojok kanan bawah untuk pengalaman belajar terbaik. Di video ini, akan dijelaskan pengenalan fungsi offset pad. Offset pad berfungsi untuk memunculkan garis serupa dengan jarak tertentu hingga menghasilkan pola, seperti yang kamu bisa lihat pada gambar berikut. Caranya, siapkan objek yang akan di-offset, kemudian seleksi objeknya, masuk ke menu objek, pad, offset pad. Silahkan centang preview untuk melihat perubahan secara langsung. Di bagian offset, kamu bisa mengatur jarak antar garisnya. Jika kamu memasukkan nilai negatif, misalnya minus 3, maka garis akan muncul ke arah dalam. Sebaliknya, jika kamu memasukkan nilai positif, misalnya 3, maka garis akan muncul ke arah luar. Jika pada saat kamu mengatur angka, garis tidak muncul, kamu bisa mengatur ulang previewnya. Di bagian join, bisa diatur bentuk pertemuan sudut, bisa lancip, rounded, ataupun bevel. Jika sudah, tekan OK. Jika ingin menambah lagi garis offsetnya, bisa diulang kembali perintah yang sama seperti tadi. Klik objeknya, masuk ke menu objek, pad, offset pad, dan di sini saya akan contohkan memasukkan jarak yang berbeda. Kemudian tekan OK. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai pengenalan fungsi offset pad. Tetap semangat belajar, silahkan klik like jika kamu menyukai video ini, komen jika ada pertanyaan ataupun saran, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video menarik berikutnya. Terima kasih.